Jadi shortcutnya itu di balok-balok sini nih. Tuh, ada di balok lingkaran labirinnya itu yang hijau-hijau jalan. Shortcutnya itu kalian lewat sini. Hai, what's up guys? Gue Jovi. So ya guys, sekarang Bucil Bakalan bermain stumble guys lagi. Nah, kali ini Bucil Bakalan nyobain shortcut bro sama hard gitu yang susah. Nah, sekarang Bucil Bakalan langsung aja nih coba dengan skin. Ini nih skin sama ini nih skin favorit Bucil itu. Yang ini, lihat nih. Nih, Kauri sama Naga gitu loh. Favorit Bucil banget. Sama ini nih, favorit Bucil. Tapi Bucil gak punya loh. Nah, yang ini nih, favorit banget Bucil detektif. Langsung saja lah Bucil coba. Easy, pro sama hard gitu loh. Langsung aja Bucil coba. Shortcutnya, cobain shortcut. Ya begitu. Aduh, kok lama ya. Aduh, kok malah ke-delete ya. Nah, langsung aja kita cobain ya. Skin, apa ya itu namanya ya. Oh, Bucil tahu. Easy, pro dan hard. Deh, Bucil kasih tahu nih. This. Nah, yang ini nih, Humble Stumble sih, itu shortcutnya masih yang easy nih. Easy. Nanti yang hard Bucil kasih tahu ya. Nih, kalau mau cobain. Aduh. Salah. Nah, ini nih. Tuh, shortcutnya ada di situ tuh. Kalau kalian mau gitu. Tapi itu gampang kok. Itu masih yang easy. Tuh, kepental temannya. Wah, hai. Kita langsung aja and let's go. Mana kau GG bro, well played bro. Oh, ada Horus. Weh, buset. Nah, kalau kayak gitu oke, kita peluk nih. Ya, kita peluk. Didorong. Nah, jadi shortcut easy-nya itu ada di sana gitu loh. Itu ada di sebelah situ. Kalau kalian mau coba, silakan. Gak apa-apa kok, coba saja. Itu mudah kok. Kalian ke situ, terus kalau misalnya baloknya udah mau ke belakang, kalian belakang terus maju lagi, maju. Ya. Jadi kayak begitu. Ya, sangat mudah ya, mudah. Gitu saja dicoba tanpa ragu-ragu. Gak usah ragu. Nah, let's go. Kita cobain shortcut yang easy lagi. Nah, tergantung mapnya. Nah, ini easy nih. Mapnya easy, shortcutnya easy. Kalau kalian mau coba aja. Nah, jadi kayak gini. Tuh. Ke belakang, terus ke sini. Reset, nambil jam ya kalian ya. Terus ke atas sini, reset. Nah, atas itu tuh. Kalian shortcutnya itu ada di situ sama di sini. Wah, nggak nyampe. Bisa sampai kalau kalian benar-benar fokus gitu loh cobanya. Oke, kita coba lagi. Waduh, jatuh. Aduh, jatuh. Tidak. Kalian nanti ini. Tunggu. Tunggu. Abar-abar. Gak bisa. Jadi shortcutnya itu di balok-balok sini nih. Tuh, ada di balok lingkaran labirinnya itu yang hijau-hijau jalan. Sama kalian tuh bisa lewat pinggirnya full. Tergantung kaliannya mau cobain shortcutnya yang mana. Bucil sih lewat situ biasanya ya, karena cepat. Nah, yang ini nih, shortcut hard. Yang orang-orang biasanya tidak bisa susah untuk mencobanya. Aduh, kok kesini ya malahan ya? Kesini nih. Yang orang-orang susah mencobanya. Aduh, Bucil aja susah nih. Rapi, tidak apa. Bucil coba lagi. Nah, Bucil lewat sini, hardnya itu ada di sebelah sini. Stretch, set, lompat double jump. Kok nyampe? Jangan di end dulu lah. Dia ada di sini. Terus kalian double jump di sini. Wah, aku gagal ya. Tidak apa-apa. Alis. Wah, itu kesalahan teknis saja. Apa Bucil bilang? Gagal loh. Tapi tidak apa-apa. Karena Bucil pantang menyerah, langsung aja Bucil coba lagi. Bucil pantang menyerah ini. Nah, jadi shortcut yang di astronot itu kalian bisa lewat bawah, bisa lewat atas gitu loh. Ya. Kalian pantulin aja ke baling-baling itu pas di awal baru respawn. Boleh kalian lewat situ, boleh lewat bawah. Karena Bucil tadi di pertama gagal. Kesalahan sedikit itu. Karena itu harus kalian pas banget. Makanya harus hard. Nah, ini easy ini. Easy yang di sini. Mudah soalnya. Ya. Hey! Tuh, bisa gitu tidak? Ya enggak bisa. Buset, siapa itu yang paling depan ya? Nah, jadi shortcutnya itu yang easy ada di sini nih. Kalian lewat tengah. Itu ada di tengah shortcutnya. Itu easy banget. Easy banget. Enggak susah. Kalau kalian mau ribet ya lewat sini. Sabar.
Kalau kalian mau ribet ya, kalian lewat situ. Hey! Nah, jadi shortcutnya itu, kalian di balik bola-bola ini yang itu, di chat itu, nah itu tuh. Yang biasanya, nah tuh, yang orang-orang kepentingan. Itu kalian lewat tengah saja, itu easy banget loh. Easy, very easy. Sungat, mami lizi. Sangat easy banget lah itu, bener. Isi banget ya. 100% itu udah pasti berhasil. Kecuali kalian itu udah dekat nih chatnya, kalian langsung lompat, tidak, itu gak berhasil. Nah, kalau kalian mau lewat tengah, itu kalian harus ambil ancang-ancang dari jauh, terus kalian lompat. Ketika udah mau jalan, kalian langsung double jump sambil maju. Jadi begitu, kayak bocil tadi kan berhasil. Kenapa nih? Ya, kita liatin ini shortcut-shortcutnya. Ya bisa gitu loh. Tahu prediksi. Prediksinya jago banget nih. Nah tuh, jago banget kan? Jago sih. Tapi dia mungkin kesalahan lompat. Dia mungkin gak pencet tombol lompatnya. Ya begitulah jadinya ya. Match final. Nah jadi shortcutnya di sini. Kalian ikutin bocil nih. Cara bocil kalian ke tengah. Langsung double jump. Di awal lewat sini. Nah, kalau kalian mau ribet, itu lewat atas. Bisa kok. Karena bucil itu gak bisa. Susah itu. Bisa sih, pernah bucil. Nah, lewat sini kalian. Ini easy banget sih. Nah, terus. Kalian kalau udah kayak gini ya. Kalian tuh bisa kesini. Sabar. Nah, kalian tuh bisa lewat sini kok. Tuh, bisa lewat situ kalian. Kalian bisa lewat situ. Kalau timing kalian tuh pas. Nah, pas udah mau jurang ini. Jurang. Langsung lompat pas di ujungnya itu supaya timing kalian bisa langsung maju. Itu very easy banget, super duper easy. Jadi kalian gak usah repot untuk mencari gitunya balok-balok yang kiri kanan. Itu karena kenapa? Itu karena memperlama waktu. Kalau kalian langsung lompat ke depan itu mempermudah. Nah ini final. Nah jadi shortcutnya itu deh. Ini easy banget. Kalian langsung sini. Kan dah nih. Sini. Seret. Nah, kalian lewat tinggi karena itu bocil gak berhasil, tahu kenapa dah. Tuh. Nah, jadi begitu. Ini menurut bocil ya, ini sama yang tadi itu mudahan yang ini, yang tadi sih. Sama-sama easy. Nah, kalian bisa lewat situ. Nah, lihat nih ya. Tuh, kalian bisa lewat situ untuk mencapai shortcutnya. Itu easy. Ketika bombardernya mau ke samping, kan itu shred gitu. Kalian fokus sama bombardernya. Kalau bombarder yang kesini, kalian langsung aja lompat double jump ke sebelah samping temboknya. Bener kan? Bocil udah win satu kali loh. Tadi karena gagal shortcutnya, karena itu memang bener-bener susah banget. Nah, ini kalau dapat map yang kayak super slide, abis itu astronaut, abis itu apa ya di map? Block dash. Nah, itu hard banget. Tapi kalau super slide menurut bocil easy banget sih. Nah, kedua itu dah menurut bocil yang hard. Kalau untuk mencoba shortcutnya di antara map astronot sama map block dash itu susah banget. Kalau kalian mau mencoba shortcut kayak gitu. Sliding tackle dulu. Shortcutnya yang di sini juga gampang kok. Kalian lewat full pinggir aja. Gak kena ini. Di video sebelumnya bocil lu udah kasih tahu kalau shortcutnya di map ini itu lewat pinggir ya. Lewat sini juga bisa nih shortcut mau ke finish. Shred itu udah banget. Kecuali apa kalian licin. Nggak ngaruh sih. Nah, lewat pinggir karena dinosaur. Buset, jago banget. Langsung lurus. Baru bocil bilang jago langsung jatuh deh lu. Oke, kita lihat siapa saja yang lolos. Wah, ya lolos. Dia lolos. Oke, next up please block dash. Sama map lava rush. Ketiga map itu bener-bener susah banget menurut bocil shortcutnya. Cuman orang-orang jago yang lolos. Nah, kalau kalian mau shred. Itu kan bocil hampir ke samping itu karena itu. Apa? Salah aja. Wow, lompat tinggi itu gampang sih, gampang. Kalau bocil ini ketemu map ice, dek map yang es itu, woi langsung bocil cobain dah semua shortcut yang di sini, gampang. Nah itu shortcutnya gampang, easy yang pro tadi itu yang di duri-duri itu yang bombarder yang lost temple yang di final bocil menang itu pro. Nah ini hard, kita sekarang nyobain yang hard. Bocil sekarang nyobain yang hard. Nah, jadi hard kalian kesini, reset.
Sret-sret. Ya kalian sudah di situ, kalian ke sini aja. Enggak susah kok itu. Nah, yang susah itu di sini. Tergantung timing kalian pas atau enggak. Nah, karena bucil itu pas, itu hard banget, susah banget. Nah, di sini nih. Sret-sret kalian ke tengah saja. Buset, licin banget loh. Licin banget maknya. Buset lah. Licin. Bucil prank nih. Iya, ayo. End dong. Bang, ada yang end. Langsung aja kita finish. Nah, jadi shortcutnya itu lewat situ. Menurut bucil, heartnya di map Lava Rush itu lewat pinggir. Lewat pinggir gunungan itu. Tergantung kalian hukinya saja. Masuk bisa tidak. Bucil sudah menang 2 kali dalam berturut-turut. Gila, masa tidak? Ayolah. Please, map Lock Dash. Sama map itu. Map. Apa tadi? Ya, Meblok das. Please, ayolah meblok das. Super sled pengin nyobain bucil. Nah, bucil lo enggak tahu nih. Heartnya di map super sled kalau kalian pengin nyoba itu heartnya itu ada di perosotannya. Kalian tuh bisa nembus. Ke perosotannya kayak gitu. Kalian tuh bisa tembus. Nah, sled. Mantap dah tuh. Kalau di map ini menurut bocil, shortcutnya cuma lompat ke ban, terus ke pinggir, lurus, gitu doang sih. Shortcutnya nggak ada yang banyak. Menurut bocil, shortcut yang banyak itu di map. Nah, super sled. Yes! Di super sled, blok das, sama map Lava Rush. Itu doang. Menurut bocil ya, yang banyak intinya. Apa shortcutnya? Nah, ini kalian bisa lewat sini, terus ke pinggir. Nah, di situ. Sebenarnya bisa sih lewat tengah prosotanya karena itu bocil dah telat gagal ya nggak bisa lewatnya lagi tuh. Nah, itu shortcutnya, kalian bisa lewat yang tadi terus itu langsung bisa ngelewatin yang di atasnya. Nah, ini lihat deh tuh, lompat double jump lompat lewat pinggir, mantap, lewat lurus double jump. Yes, Moblok Das boros. Moblok Das ini yang mungkin tunggu ini. Shortcutnya banyak banget. Jadi map shortcut itu kalian lewat sini. Jadi kalian shortcutnya yang di Moblok Das harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Nah, map shortcut di sini ini pro. Ini versi pro ini. Kalau di map yang ini ya, ini versi pro. Ngapain sih? Apa sih? Jangan sabar aja dulu. Tunggu momennya. Yeah! Gagal lo, sabar. Oh. Memang pro ini. Tuh. Jadi kayak gitu shortcutnya. Wow. Di map pro ini ya kan. Yes. Nice. Mantap. Ayo. Nah, bocil lu sih. Alifat bro. Nah, jadi map shortcut itu ada di situ ya. Yes, lolos. Apakah si Umi lolos? Lolos ya ternyata. Oke, lanjut. Oh, yes. Akhirnya mendapatkan space race-nya. Ini hard nih ya. Ini gak mau bujil lewat sana karena itu 0,1% berhasil. Kalau kalian berhasil berarti kalian jago. Nah, lolos. Nggak apa-apa, sabar aja dulu. Memang harus sabar kalau kalian mau mencoba shortcut. Memang agak-agak gitu. Tuh, kadang berhasil, kadang tidak. Kalau kalian mau mencoba shortcutnya, karena di bulan itu sangat-sangat very very hard, bucil sudah tidak mau mencobanya lagi. Nah, yang di bulan ini kan tidak mau bucil. Nah, kayak seperti itu shortcutnya. Nah, hampir gagal. Nggak apa-apa, santai aja dulu. Kesini, recet. Masa bucil nggak lolos sih? Ya ampun. Elah deh. Yes. Jadi, hardnya itu di situ. Sampai bucil aja gagal. Yang menurut bucil susah, hard itu.
itu yang pas di bulan kalian mau ke situ itu gak susah banget, susah banget, very very hard. Yes, map laser tracer. Nah sebenarnya ini gininya gak ada sih shortcutnya, tergantung kalian hoki-hokian saja. Yeah. Oke, kita tejo-tejo dulu gak sih? Oke, kena satu lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kena itu satu. Nice! Hard. Hehehe. Hampir gagal itu. Ledeng, bodi ledeng. Yakin gak sih? Ini ledeng, gak bisa bocil le bos. Tuh, suka jepit itu. Mau nyeledi gak bisa di map ini. Langsung gagal kalau mau nyeledi. Map nyeledi gitu. Pani gak sih? Woy, langsung mati ada. Pani gak sih? Ya pani itu jelas. Jelas-jelas itu pani gitu. Bilang apa sekali ditinju itu yang kena tinju itu langsung pani. Kemudian udah menang 3 kali dalam berturut-turut. Udah deh, dan ya guys, segitu dulu video kali ini. Misalkan kita gak usah kasih suka. Bye-bye.